Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihati wa itisam. Bi hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah, awsini nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua dengan penuh rasa gembira, persaudaraan dan kekhusyuan. Kita menghadiri sholat Idul Fitri untuk bersama-sama mengagungkan dan mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ini merupakan hasil dari perjuangan kita dalam melampaui pelatihan fisik, spiritual dan mental selama satu bulan penuh dengan melaksanakan ibadah puasa, Tarawih dan ibadah lainnya. Sejak hari pertama Ramadan, kita menahan rasa lapar, haus dan segala hawa nafsu, melatih kesabaran untuk meraih insan yang bertakwa. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang kita patut bergembira karena insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas secara eksplisit melahirkan makna Idul Fitri. Idul Fitri bagi kaum muslimin tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya puasa dan kembali untuk makan minum secara normal, akan tapi secara substansi juga bermakna kembali suci. Kembali seperti asal kejadian manusia, seperti bayi ketika hadir pertama kali di atas muka bumi ini. Kembali suci dalam konteks hadis di atas adalah terampuninya segala dosa yang terkait dengan pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kesucian yang telah kita dapatkan harus kita sempurnakan dengan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi antara kita dengan sesama anak manusia
yaitu dengan saling memaafkan. Dalam konteks sosial dibutuhkan islah antara kelompok, golongan, suku, agama, bangsa satu dengan yang lain. Kul islahul lahum khair, katakanlah memperbaiki keadaan islah itu adalah lebih baik. Oleh karena itu, Idul Fitri harus menjadi momentum bersama dalam melahirkan kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini adalah berasal dari penciptaan yang sama, fitrah kejadian yang sama, fitrah sebagai umat manusia yang sama, umat yang satu, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundhirin, wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bain-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah untuk menjaga fitrah ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratan allati fatarana nas 'alayha, la tabtila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puasa juga telah mengajarkan kepada kita tentang kesatuan orientasi, persamaan pandangan dan kebersamaan dalam pengabdian. Kita menyadari bahwa puasa yang dilakukan dengan hanya menahan lapar dan dahaga hampir tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih tidak mampu mengendalikan lisan dan berkata yang tidak baik, ghibah, mencaci, menyebar kabar dusta, hoax, dan perbuatan yang lain yang dilarang agama. Malam yata kalazur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Bahkan kita juga menyadari jangan sampai pada bulan puasa kemarin ada juga orang yang tidak bisa berbuka puasa. Dalam konteks ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sangat tinggi pada orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang lain dengan balasan pahala yang sangat besar, yaitu berupa pahala yang ia dapatkan dari orang yang berpuasa tersebut. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajri ghair annahu la yanqusu min ajri shaim syai. Siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Rawahu Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus menjadi media dalam meningkatkan persaudaraan kita, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan sama anak bangsa, ukhuwah wathaniyah. Sebagai sama umat manusia dan sebagai sama anak bangsa, keragaman adalah sebuah keniscayaan. Al-Quran mengajarkan agar keragaman disikapi dengan saling memahami dan saling mengerti. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia,
sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran juga melarang untuk saling mencela, mengolok-olok dan saling merendahkan satu sama yang lain. Sebagaimana ditegaskan, ya ayyuhallazina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairam minhun wa la talmisu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan sesudah iman adalah panggilan yang buluk. Maka barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bahkan dalam urusan yang paling sensitif terhadap pemeluk agama, Al-Quran secara tegas juga melarang tidak saling mencampuri antara agama satu dengan agama yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sejarah kegemilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi bukti dalam hal ini. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada ketika itu dapat menyatukan anak Adam dalam satu prinsip kemanusiaan. Seorang Bilal, budak dari Ethiopia, dapat duduk bersama rendah, berdiri sama tinggi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang bangsawan kaya yang telah memerdekakan. Suhaib Al-Rumi, seorang putra mahkota dari Romawi, dapat bersama-sama dengan sahabat dari kalangan Marhen, dari kalangan kaum rendah, merasa senasib dan sepenanggungan dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Salman Al-Farisi, seorang bangsawan dari Persia, memiliki kedudukan yang sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang miskin. Dalam konteks negara Madinah, spirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan entitas menjadi bukti yang tak tertandingi. Melalui perjanjian Madinah, Misak Madinah, Rasulullah berhasil membangun masyarakat yang multi agama, multi etnik dan multi latar belakang yang dapat hidup berdampingan di atas fondasi kesepahaman, kesetiakawanan dan sepenanggungan. Spirit yang mulia ini telah diteladani oleh para pendiri bangsa dalam menyusun formulasi dan struktur kehidupan bernegara. Para pendiri bangsa yang merupakan para guru yang alim dan bijaksana tersebut telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan untuk menciptakan kerukunan. Dalam istilah Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Indonesia adalah Darussulh, Darussalam. Dalam konteks yang lain, para ulama juga ada yang menyebutkan Indonesia adalah Darul Ahdi Masyahadah. Justru semua ini menegaskan tentang perwujudan persaudaraan yang telah ditegaskan dalam Islam. Setiap kita wajib untuk senantiasa menjaga persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama anak bangsa yang diikat dalam untian ideologi Pancasila sebagai kalimatun sawa bangsa Indonesia. Seorang ahli tafsir Nusantara, Profesor Hasbi Asyiddiqi, menyatakan bahwa kalimatun sawa digambarkan dalam Al-Quran sebagai konsep kesepakatan di tengah perbedaan keyakinan. Secara sederhana,
Kalimatun sawa berarti suatu titik temu di tengah perbedaan untuk menghindari perselisihan agar mencapai kemaslahatan bersama. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk dan penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, adat, istiadat, suku bangsa, agama, dan budaya. Satu sisi pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugerah kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, kemajemukan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya karena sangat rawan menimbulkan konflik perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks sosial, bangsa Indonesia juga telah terbukti bisa menghadapi segala musibah dengan semangat gotong royong untuk meringankan beban satu sama lain. Semangat gotong royong itu sangat terlihat pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Mulai dari memberlakukan prokes, bantuan sembako sampai dengan membantu alat kesehatan. Gotong royong juga terlihat saat musibah guguran lava panas Semeru. Hal itu terbukti dana sosial ZIS yang dikumpulkan oleh Basnas rata-rata meningkat 30% untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus dijadikan sebagai sarana mawas diri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddat walitukabbirallaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur, maka apa yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk kita syukuri bersama-sama. Maka dalam konteks berbangsa dan bernegara, selesainya ibadah puasa dan hadirnya Idul Fitri pada tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum bersama untuk bersyukur secara nasional. Bersyukur lantaran Allah menganugerahkan sumber daya manusia yang beragam tetapi tentram, letak geografis yang sangat strategis dan indah. Rasa syukur ini juga kita buktikan dengan sikap yang nyata, seperti merawat keharmonisan, mencintai NKRI tanpa henti, dan semangat menjadikan Indonesia bersatu. Dan sekaligus rasa syukur kita pada hari Idul Fitri ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk terus semangat bergotong royong, bersolidaritas, serta menghadirkan nilai-nilai positif menangkal anasir-anasir yang negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa 114, la khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'ti ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, akhirnya melalui momentum Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini bukan sekedar memakmurkan secara fisik, melainkan yang terpenting adalah membangun peradaban thaqafah wal hadarah. Hal yang demi untuk terwujudnya impian Indonesia menjadi negeri yang berperadaban, adiluhung Madinah al-Fadilah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikr hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asyila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi
wa syukru ala ala taufiqihi wa imtinanihi wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syani wa syahadu anna sayyidina muhammadan abdu wa rasuluh atta'i ila ridwanihi Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma'amar wa antahu amanahar wa tayar wa'alamu anna Allah amarakum bi amrim bata fihi binafsih wa thana bi malaikat bikirsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu shalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikat al-mukarbin warndu anhum anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa ambakiyat syafati wa tabi'in wa tabi'in lahum bisanin ila yawmiddin warndu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wa amwat Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma adfa anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa batan am baladina indonesia khasah wa sa'iril bultani ammah ya rabbal alamin rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh